Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait India adalah negara pertama yang melakukan pendaratan di Kutub Selatan Bulan. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Pesawat ruang angkasa Chandrayaan 3 mendarat di dekat Kutub Selatan Bulan pada 23 Agustus 2023. Ini menandai tonggak sejarah besar bagi negara tersebut. India kini menjadi negara keempat yang melakukan pendaratan di bulan, setelah Amerika Serikat, bekas Uni Soviet, dan Tiongkok. Pendaratan bersejarah tersebut terjadi pada pukul 18.03 waktu India menurut Organisasi Penelitian Luar Angkasa India atau ISRO. Mereka telah mencapai pendaratan lunak di bulan dan India sekarang ada di bulan, ungkap ketua ISRO tersebut. Penjelajah bertenaga surya bernama Pragyan diperkirakan akan meluncur dari pendaratan Virga milik Chandrayaan 3. Dua robot ini akan menghabiskan satu hari di bulan atau sekitar 14 hari bumi menjelajahi rumah barunya dengan tujuan mengumpulkan data ilmiah tentang susunan bulan,